yang semakin kompak merupakan upaya peningkatan kehormatan sebab tunjukkan yang terbaik. Dukung seluruh kebijakan dan seluruh perintah dari Komandan Pak Matramu dalam hal ini kepada pasca. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Komandan Korps Marinir dan Kormar yang diwakili oleh Wakil Komandan Korps Marinir Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Mars Endi Supardi SE MS MPR tahun 2022 siap laksanakan hadir dalam apel gelar kesiapan batalion tim pendarat BTP prajurit pasukan pendarat Pasrat Pasma 1 bertempat di lapangan apel Brigadir 1 Marinir Kesatrian Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan dalam rangka menghadapi latihan operasi laut Latoksla tahun anggaran 2022 sesuai dengan perintah direktif Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono SPMM. Maka Wadan Kormar memastikan kesiapan batalion tim pendarat BTP prajurit pasukan pendarat Pasrat Pasmar 1. Apel gelar tersebut bertujuan untuk memeriksa secara langsung seluruh kesiapan pasukan maupun material yang akan dilibatkan pada latihan operasi laut Latoksla tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan di pantai pendaratan Todak Dabo Singkep Kepulauan Riau. Wadan Kormar juga menyampaikan amanah dari Dan Kormar sebagai satuan TNI AL yang diberi amanah untuk mengemban tugas guna membina kekuatan persiapan operasional sebagai pasukan pendarat amfibi. Maka dalam pelaksanaannya agar diikuti dengan baik dan penuh tanggung jawab serta manfaatkan latihan ini sebagai sarana menguji doktrin, taktik dan prosedur pasukan pendarat.